P balap. Oke, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Jadi hari ini kita NR ke Lembang. Aduh, ini helm gimana sih ini? Tapi nggak pakai kayak biru, karena kayak biru udah dibawa sama orang. Adalah mau di rahasia nanti aja dikasih tahu motornya diapain. Jadi kita pakai DRZ 400. Ini punyanya Dirty Eros. Kebetulan ini juga barengan sama anak-anak Dirty Eros. Motornya 250 semua, cok. Ya sekarang kita pakai DRZ. DRZ 400. Nanti besok pagi-pagi kita review. Ganteng motornya tuh, rapi. Makanya dibawa sampai sekarang karena besok juga sekalian mau di-review pagi-pagi. Isi bensin dulu, Bang. Hah? Kayaknya DRZ 400. Ini motor langka ini. Motor udah langka. Tampilannya kayak gimana nanti kita nanti lihat aja kalau udah di pom bensin. Karena masih nggak dulu isi bensin. Ini 250 ada 2 WR 1, Aerox 1, ER6 1, Kawasaki R apa? Kawasaki ER. Ngomongnya susah amat anjir. ER6 1 sama ini Ninja SS. Pokoknya kayak LED biru ada dibikin project tadi barusan dibawa motornya. Nanti lihat aja hasilnya. Diapain motornya? Ya pokoknya mah ditunggu aja. Oke, sekarang kita lanjut isi bensin dulu. Jadi ini dia motornya. Anjay, cakep kan? DRZ 400. Aing juga naksir cuy motor ini. Motor langka ini mah. Susah, udah susah. Ini motor juga baru jadi. Kita isi bensin dulu terus tuh kita ke Lembang. Bang, Pertamax biasa. Takutnya nanti salah ngisi lagi. Lanjut lagi. Ini lampunya nggak bisa mati. Lampunya nggak bisa mati. Tarikannya jenggat-jenggat aja. Ya 400 cc. Kebiasaan bawa 150. Pas bawa ini jenggat. Jenggat parah anjing rasanya. Tuh. Motor idaman ini mah. Motor impian. DRZ 400. Kalau pakai jalan-jalan jauh enak nih motor. Posisi ridingnya nyaman, cok, nggak bikin capek.
posisi ridingnya. Kalau pakai jalan jauh udah mah riding posisinya nyaman, terus apa mesinnya gahar, kurang apa lagi coba? Ini kamera tadi dari tadi terlalu ke bawah apa gimana? Lampu merah setiap budi. Dulu kalau ngonten sering lewat. Dan seperti biasa, aing ketinggalan rombongan. Anjir, motor torsi disuruh ngejar motor top speed, cok. Anjing, ese juga bangsat ninja. Eta mah lain patak. Ninja eta mah. ZX. Akhirnya melempang lagi setelah sekian lama. Setelah sekian lama tidak pernah melempang, sekarang melempang lagi, saudara-saudara. Soalnya aing gak pakai Google, jadi mata tuh kena angin, susah ngeliat. Kalau pakai Google, lupa pakai ini apa? Lupa bawa kaca beningnya. Kalau pakai yang ini ribet, gelap. Karena kalau nggak pakai Google tuh mata kena angin. Rp400 boy. Tapi aing ngebut-ngebut
bensinnya boros nggak? Aing ngisi full tank sih tadi. Ntar ngebut-ngebut bensinnya boros lagi. Tengenanya pakai Google apa? Gak pakai Google tuh kayak gini. Biasanya bawa 150, sekarang bawa 400. Jadinya enak parah, cuk. Gak usah terlalu banyak ngomong, biar fokus bawa motornya, ya kan. Jauh lagi. Tadi tutup tangkinya lupa dikancing, cok. Makanya lepas pas ngebut. Pas ngebut kok kayak ada yang jatuh. Ternyata tutup tangkinya lupa dilepas, Eva lupa dikunci. Ini dia rest area 72. Rest area 72 mah rame terus. Copot. Pas ngebut di UPI copot. Udah dikunci. Si Ader di dalam. Udah. Udah. Duluan. Urang mah ya kamera biar masuk frame.
Jatuh anjing ininya. Ini boros enggak? Enggak. Ternyata tadi GoPro-nya crash, saudara-saudara. Jadinya dia berhenti nge-record. Mana? Kaget aing sama boneka Pokemon aing pas menghadap ke samping kanan. Ada relax sih. Ya, paling ketutupan eta suara knalpot. Udah lama ya enggak lihat Adir di vlognya Arul. Lihat lagi. Kita istirahat dulu guys, ini tadi enggak bisa dikunci, lupa. GoPro-nya tadi crash anjir. Padahal ada momen bagus tadi pada kejar-kejaran. Tapi nya gitu we. GoPro-nya crash. Enggak tahu mungkin softwarenya. Karena kemarin update software masih versi beta, jadi mungkin softwarenya yang crash, dia tiba-tiba berhenti nge-record. Anjing ngena pakai motor ya mah? Anjing tadi kejar-kejaran jam apa sama 250, 150, yang lain gasnya pada mentok, ini doang masih setengah gasnya anjir. Nanti besok pagi baru kita review, taruh sini aja lah. Ayo Brody, kita balik Brody. Semuanya sudah pada mengantuk. Oh, nuhun ya. Keluarnya maha Brody. Sekarang sudah jam setengah satu Brody. Sudah lumayan malam Brody. Ini yang paling gahar suaranya. Kita pulang Brody, tasnya udah ditutup kan? Pada misa Brody, mereka masih di sana dan kita pulang. Asli enak pisan nih motor anjir, apalagi buat touring. Ini touring jarak jauh nih, nggak kerasa ini mah. Nyaman pisan di motor ridingnya, posisi ridingnya. Joknya juga empuk. Ini baru jadi sih motor, habis di restorasi kayaknya. Lengkap lagi spion, anjay, kiri kanan. Cuma ini spidonya yang masih belum berfungsi. Kayaknya belum di ini setting. Ini baru nyampe Pasar Lembang. Udah deket sih. Nah, Lembang mah deket dari bawah. Rame cok.
ZX25 melengking parah aja. Suaranya melengking tapi merdu gitu, halus. Kalau yang moge seribuan, 1000cc suaranya kayak gimana ya? Agak pecah lah. Anjay. Suaranya melengking parah anjir ZX25 teh. Biar lari pelan juga suaranya melengking. Tarikannya bos enak pisan anjir, kebiasaan bos 150 bawa 400 kayak berasa enak parah ya. Oke, udah nyampe Ledeng, udah deket. Karena ini udah mau balik langsung ke kosan, udah ngantuk juga, cok. Nanti San Mori kita konten lagi, nggak tahu ke 72 atau ke Lembang. Ya 72 di Lembang juga sih. Ya maksudnya kayak tadi ke Cikole atau kemana gitu. Nanti lihat aja San Mori nanti. Ya pasti San Mori pakai motor ini, karena KLM biru belum jadi. Jadinya nanti hari Senin. Jadi kita pakai motor ini dulu sampai si Kailek biru jadi. Oke, ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video.